Selamat siang dari Jogja, saya Andi dari Jawara Media. Beberapa minggu yang lalu, sebulan yang lalu lah kurang lebih, AMD itu meluncurkan secara resmi chipset terbaru mereka untuk soket AM5 X870 Series. Dan bersama dengan itu juga banyak brand-brand partnernya AMD untuk pembuat motherboard meluncurkan secara resmi produk-produk mereka dengan inovasi-inovasi mereka supaya bisa mengatrak market. Walaupun ujung-ujungnya pasti masuk ke segmen menengah ke atas ya, karena ini adalah X Series chipsetnya AMD. Dan kita kedatangan sebuah motherboard dari brand MSI dan ini harusnya kelas menengahnya mereka karena datang dari keluarga MPG ya. Dan setelah saya lihat sekilas spesifikasi dan juga fitur-fiturnya, saya ngerasa banyak banget poin-poin unik dan inovasi-inovasi MSI terbaru yang mereka rekatkan di motherboard ini. Ya, seunik apa, seinovatif apa fitur-fiturnya, kita akan bahas lebih detail MSI MPG X870E Carbon WiFi. MSI MPG X870E Carbon Wi-Fi. Kayak gini nih kardusnya. Kardusnya sih ada ungu-ungunya, tapi produknya sangar banget, hitam legam. Oke, kita coba lihat uh, kelengkapan penjualannya, sudah saya keluarin semua ini. Jadi, ya ada kitab-kitab, ada stiker juga, quick installation guide, ini ada apa ini? Kampanye MSI. Yang normal-normal dulu aja ya. Kabel SATA 2. Apalagi nih? ARGB. Terus skrup-skrup, oke. Okay. Ini ada satu konektor yang cukup uh, unik. Saya belum pernah lihat seperti ini dan saya saya cari tahu ini adalah EasyCon ya. Ini hanya konverter untuk ARGB. Nanti coba kita datarkan di motherboard -nya. Terus ada ini kayaknya untuk 12 pot uh, ini nih, 12 pot uh, RGB. Stand untuk apa namanya? NVME. Ini untuk front panel. Dan ini nih, ada hal dua hal yang unik yang jarang saya temukan. Yang pertama ada sebuah flash disk yang lucu banget kecil banget. Ada logonya MSI. Harusnya ini isinya driver-driver ya, pengganti CD atau DVD driver. Dan ini ada bentuknya seperti kunci dan ini harusnya untuk e, kunci untuk ngebuka apa dudukan motherboard itu loh, yang, yang ada di casing ya. Oke okay, itu cukup unik, cukup lengkap, e, lengkap banget bahkan untuk paket penjualannya. habis ini kita coba detailkan spesifikasinya dari si karbon ini. Kita lihat ke websitenya MSI tentunya. MSI MPG X870E Carbon Wi-Fi. Jadi ini chipset-nya yang E ya yang paling tinggi. Seperti ini fisiknya ganteng banget. Jadi kalau memang dari AMD-nya untuk si set S870 itu memang sudah punya standarisasi ya. Ada tiga poin ya. Apapun brandnya, apapun serinya harusnya tiga poin ini tetap harusnya tercapai. Yang pertama masalah USB 4. Semua merek, semua seri harus wajib ada USB 4, 40 Gbps-nya. Berikutnya masalah PCI Gen 5. Baik untuk CPU maupun, eh, GPU maupun untuk NVMe. Dua-duanya harus sudah support Gen 5. Dan yang terakhir masalah support speed memory yang lebih tinggi. Oke, okay, coba kita detrekan dari MSI ini spesifikasi teknisnya seperti apa. Jadi untuk CPU support-nya, ya semua AMD AM5 support dari 7000, 8000G series, dan tentu juga yang 9000 series. Untuk konfigurasi VRM-nya ini cukup mumpuni. Totalnya adalah 21 phase dengan rating 110 ampere dengan pendinginan yang sangat masif. Ini, di bagian eh, sampingnya juga gede banget, bagian atas juga ada, dan ini dihubungkan dengan dengan head pipe ya, ya dihubungkan dengan head pipe. Oke, okay, berikutnya masuk ke bagian uh, expansion slot untuk GPU. Di sini disediakan tiga buah Express x16, yang dua bagian atas ini support uh, Express Gen 5, sedangkan yang bawah Gen 4. Dan yang cukup unik, ini inovasi yang MSI ini. Ini ada sebuah tombol yang difungsikan untuk nyopot ataupun mengunci GPU. Jadi ini useful banget, terutama buat saya yang sering lakers PC ya. Ini benar-benar menyenangkan loh. Kalian tinggal to pencet tombol ini untuk ngebuka dan pencet lagi untuk mengunci. Jadi nggak usah ngelaku-lakukan ke bagian bawah untuk neken klip pengunci si GPU. Oke, okay, terus ke RAM ya. RAMnya ada 4 slot, tentunya DDR5 dan ini ratingnya menurut MSI mentoknya di 8.400 megatransfer per second. Ada empat slot di sini. Lanjut ke storage. Ya, storage-nya ini ada 4 NVMe dan dua diantaranya itu support Gen 5 dan dua lagi Gen 4. Dan yang cukup menarik dan unik dan useful banget ini untuk ngebuka hatching-nya ini benar-benar gampang ya. Tinggal ditarik doang, nggak usah pakai scope apapun. Dan bukan cuma yang atas, yang bawah juga gitu. Kita tinggal geser doang, sudah bisa kebuka. Ya, ada empat buah NVME dan empat empatnya ini bisa dipasang tanpa skrup ya. Ada uh, mekanisme yang bisa mengunci tanpa harus menggunakan skrup. Ya, saya yang dua Gen 5, yang dua Gen 4. Dan selain itu untuk storage-nya masih disediakan juga empat buah SATA port di bagian samping sini. Terus apalagi ya berikutnya kita ngomongin konektor internalnya dulu. Untuk power pinnya tentu 24 pinnya ada satu ATX-nya. Untuk EPS-nya ada 8 pin kali kali dua. Ini cukup normal. Dan yang cukup unik dan aneh menurut saya ada satu buah PCI Express power pin di bagian bawah. Jadi setelah saya cari tahu memang MSI mempersiapkan skenario skenario terberat yang akan diberlakukan pada motherboard ini. Misalkan kita pakai Next Gen GPU RTX 5090, pakai Gen 5 NVMe, atau plus 4, uh, 2 buah NVMe Gen 4, Gen 5 dipasang semua, dan juga mungkin beberapa device peripara lainnya, ini untuk menjaga kestabilan suplai daya mereka nambah satu VHS express Pin di bagian bawah sini. Terus untuk uh, header bagian depannya, USB Type-C tentu ada, sudah ada, USB 3-nya bahkan ada dua di sini, dan USB 2-nya juga masih ada. Selain itu IRGB header juga masih ada, ada tiga bahkan, bukan masih ada, ada tiga. Dan ada yang unik di sini, ini ada yang namanya Easy Connector. Jadi sepertinya ini adalah customnya MSI, ini eksklusif punya MSI. Fungsinya untuk uh, converter untuk RGB yang 12 volt dan juga yang 5 volt. Terus apalagi, ya disediakan reset dan power button di bagian bawah. Lanjutnya kita akan masuk ke bagian I.O. bagian belakang. Ya, untuk I.O. bagian belakangnya bagaimana? Jadi total USB portnya itu banyak banget. Untuk di bagian belakang sendiri itu ada total 13 port ya 13 port. Empat di antaranya menggunakan interface USB Type-C, dan dua di antara empat USB Type-C itu USB 4, yang 40 Gbps, ya. ini nih. Oke, untuk output display-nya ada satu buah HDMI, dan juga harusnya juga bisa dilakukan melalui uh, USB 4-nya ini ya. Terus untuk hal-hal lain, seperti ada tiga buah independent button di sini yang cukup unik. Yang pertama uh, Flash Bias Button, ini normal lah di semua AMF 5 motherboard kebanyakan sudah ada. Terus yang kedua adalah Clear CMOS, ini juga cukup uh, inovatif kalau kita dalam casing mau nge-clear, perlu nge-clear CMOS nggak usah buat casing, tinggal pencet ini aja. Dan yang terakhir ini namanya Smart Button ya, ternyata setelah saya cari tahu ini bisa di-custom functionnya lewat bias seharusnya. Bisa untuk mati atau hidupin RGB, bisa untuk uh, Turbo Fan, dan ada beberapa fungsi lain yang bisa kita custom. Terus yang berikutnya adalah langkat portnya. Nggak cuma satu, ini ada dua. Dan bukan gigabit plus 2.5 gigabit. Ini 2.5 plus 5 gigabit LAN. Wow. Ya, ya dua langkat dan tentu ada antenna header ya. Karena motherboard ini juga sudah terintegrasi dengan Wi-Fi. Wi-Fi 7. Dan yang terakhir ada audio jack, ada dua buah audio jack dan juga satu buah SPDF output untuk output digital dari uh, audio. Ya, begitu lengkap banget, inovatif banget, dan habis ini kita akan ngapain? Tentu kita akan rakit. Saya sedang mikir-mikir untuk buat skenario rakitan dengan spesifikasi paling mentok yang bisa kita rakit kali ini. Saya kebeli dulu ya, komen-komen ya. Sudah kita ngumpulin semua komponennya dan motif dari MSI. Jadi setiap komponen di sini adalah yang terkencang yang ada di market sekarang. Paling nggak jadi salah satu yang terkencang lah yang ada di market sekarang. Jadi spesifikasinya udah pol mentok lah kalau kalian ingin rakit PC terkencang mungkin ini adalah salah satu simulasi spesifikasi yang bisa kalian jadikan acuan ya. Oke kita coba absen ya untuk motherboard tadi saya sudah detailkan chipset yang terbaru yang tertinggi juga X870E X870E Carbon WiFi nya MSI. Terus untuk prosesornya kita menggunakan Ryzen 9000 series yang terbaru dengan seri yang tertinggi juga Ryzen 9 9950X 16 core 32 thread. RAM-nya ratingnya juga gak main-main, 8200 megatransfer per second nih dari tim Extreme Narvik Black 48 GB. Dan untuk storage ini sudah PCIE Gen 5 MSI Spatium M570 Pro 2 TB yang ada heatsink-nya segede gaban begini. Dan untuk GPU masih menjadi yang terkencang sekarang chipset GPU-nya nih RTX 4090 dari MSI Gaming X Trio. Dan untuk I.O. untuk meninggikan prosesornya kita menggunakan I.O. 360 mm dari MSI dan dari keluarganya MEG. Ya, nih MEG. Seri tertingginya MSI ya, MEG S360. Dan untuk power supply juga nggak main-main. Ini 1300 Watt MEG AI 1300P. Dan ini sertifikasinya Active Plus platinum. Dan untuk casing kita akan menggunakan MSI 300R. Oke, okay, kita akan coba lagi MSI PC ini dengan komponen-komponen terbaik yang ada sekarang di market. Jadi ya seperti apa? Ayo kita mulai rakit.

Sudah selesai dirakit, jadinya ganteng banget, gagah banget, kelihatan angker banget. Ini karbon dan teman-temannya ini spek yang mungkin paling kenceng yang bisa kalian rakit sekarang. Tadi kita sudah masuk BIOS, kita bisa lihat interface-nya juga modern banget, beda banget sama kebanyakan motherboard. Pada umumnya ada warna-warnanya juga. Ada dua mode, ada easy mode untuk yang simpel-simpel. Uh, ini juga ada beberapa parameter yang bisa diatur di sini dari mulai PBO, profile memory, juga ada beberapa profile untuk performance-nya uh, uh, performancenya ya. PBO profile juga ada di bagian ini. Tapi kalau kalian mau lebih detail lagi, kalian bisa masuk ke advanced mode dengan menekan F7 atau ngeklik tab sebelahnya. Dan ini lebih banyak lagi parameter yang bisa kalian pilih untuk mengoptimalkan Ryzen am 5 kalian. Ya, langsung masuk ke BIOS, dan kita juga install software MSI, MSI Center. Ini ada beberapa, beberapa modul yang bisa kita pilih, yang kita perlukan. Jadi ini uh, interface-nya namanya MSI Center, dan banyak modul yang bisa kita add-on ke situ. Saya install beberapa, yang pertama untuk core liquid-nya, untuk ngatur uh, I.O-nya, si S360 MEG ini. Untuk ngatur gambarnya di LCD-nya ini, untuk ngatur orientasinya, juga untuk ngatur fan speed-nya. Terus ada mystic light yang saya instal juga modulnya tentu kalian sudah tahu untuk ngatur per RGB-nya baik di GPU di ini apa namanya uh, holder GPU ini dan juga di motherboardnya Dan yang satu lagi adalah untuk PSU-nya. Kita juga ada ada modul untuk PSU dan ini bisa kita lihat software uh, modul ini bisa memantau semua pergerakan PSU dari mulai suhunya, real voltage-nya sampai ke load-nya. Ya, memang ada satu USB 2.0 yang kita sambungkan ke motherboard dari PSU dan ini untuk membaca pergerakan dari PSU ya. Luar biasa, cukup komprehensif. Semua modul yang kita perlukan bisa kita install ataupun yang tidak kita perlukan tidak usah kita install. Oke, okay, terus kira-kira gimana performancenya? Habis ini kita coba lihat sekilas ya performance dari PC MSI yang speknya udah full mentok ini. Ya, pertama kita masuk ke CPU Z dulu. Kita coba lihat spesifikasi hardware yang terinstal di PC MSI ini. Prosesornya sudah bisa kelihatan di sini 9950X. Motherboardnya X870 e Carbon WiFi dan kalau kita lihat RAM-nya ini bisa benar-benar jalan di profilnya ya 8200 mega transfer per second CL38 Oke okay, dengan semua hardware high-end yang coba kita rakit di PC ini kira-kira gimana performancenya kita akan coba tipis-tipis untuk lihat kira-kira sekencang apa sih PC ini yang katanya spesifikasi paling mentok yang bisa kita rakit sekarang Oke okay, kita mulai dengan Sainz R23 ini multikornya nya sekitar 43 ribuan kencang banget Terus single core-nya sekitar 2100-an. Lanjut untuk Geekbench 6, ini untuk multi-core-nya sekitar 20.500-an. Ini juga kalau kita bandingkan dengan database-nya Geekbench, sudah termasuk yang paling kencang. Dan single core-nya di 3200-something. Ya, kencang banget. Berikutnya kita coba blender, kita coba simulasi render nih. Kita menggunakan CPU render uh, untuk uh, scene classroom. Ini butuh uh, waktu sekitar 2 menit 8 detik ya. Tapi begitu kita coba menggunakan GPU-nya juga, jadi GPU plus CPU kita coba untuk uh, merender scene classroom ini dengan optik ya, profile optik, ini turun jadi cuma 9,8 detik. Ya, kencang banget. Untuk gaming gimana? Ya, dengan spesifikasi seperti ini tentu yang kita harapkan adalah bermain di resolusi tertinggi di 4K dengan uh, setting rata kanan ya kita coba ada dua game yang relatif cukup berat yang pertama adalah bucon ini sudah pakai setting rata kanan dan 4K jadi cinematic presetnya dan juga retrasinya kita setting maksimum ini average nya bisa di 91 fps ya dengan minimum fps-nya di 76. Kemudian saya berpang ini juga sudah pakai setting rata kanan 4K dan kalau kita lihat ini pakai presetnya retrasing overdrive nih. Ini masih bisa dapat kurang lebih sekitar 70 FPS average-nya dan minimumnya di sekitar 63 FPS. Jadi untuk games seberat apapun, setting rata kanan, resolusi 4K masih cukup nyaman dimainkan dengan spesifikasi PC kita ini. Berikutnya, ya, kalau kita ngomong tadi kita ngomong soal storage-nya nih. Ini sudah menggunakan PCIe Gen 5 ya, MSI Spatium M570 Pro. Speed-nya seberapa kencang sih? Kita coba menggunakan CrystalDiskMark. Untuk uh, read-nya ini di atas 12.000 belas ribu ya. ya, di atas 12.000 belas ribu mega, uh, megabyte per second. Terus ketika kita ngomong uh, write-nya ini juga di atas 11.000 ribu. Jadi ini jauh lebih kencang dibandingkan PCIe 4 terkencang sekalipun. Ya, terus gimana kira-kira suhunya? Ya, kalau untuk suhu kita coba tadi pantau pakai Hawaii info kita kita coba jalankan uh, simulasi game AAA uh, uh, ya, 4K ya. Kita coba uh, ukur waktu jalanin benchmark internalnya Wukong. Ini untuk suhu GPU-nya average nya di sekitar 71-an. Jadi maksimumnya cuma di sekitar 74 derajat. Ini di suhu ruangan yang jauh dari dingin nih. Ini Jogja sedang panas banget dan AC-nya bermasalah mungkin sekitar 31-32 derajat nih suhunya di ruangan kita. Ya, sekitar itu 71 sampai 74 uh, untuk suhu GPU-nya. Dan CPU-nya uh, rata rata-ratanya 48 derajat Celcius. Spike-nya di 60-an ya, 60-an derajat Celcius. Masih cukup uh, layak lah ya, masih cukup dingin ukurannya. Berikutnya, kira-kira wattage-nya gimana? Seboros apa uh, PC kita ini? Untuk idle, ini sekitar 120-an watt. ya, Jadi idle doang ini sudah cukup tinggi nih, 120 watt. Mengingat spesifikasinya yang tadi kita omongin ya ter high end yang ada di market sekarang. Terus untuk lot ringan kita browsing browsing itu sekitar 150 sampai 160 watt. Terus coba kita menggunakan uh, kalau kita gunakan untuk render CPU render itu 350 sampai 360 watt. Terus kalau kita menggunakan GPU nya untuk render itu sekitar 400 sampai 420 watt. Terus kalau kita gunakan CPU plus GPU untuk render ini spike nya sampai ke 630 an watt ya. Dan kalau kita uh, lakukan gaming 4K rata kanan, itu kurang lebih sekitar 500-an ya. 500-525 Watt. Jadi seperti itu kurang lebih uh, gambaran performa dari PC MSI yang spesifikasinya udah pol mentok ini. Oke, kita sampai pada akhir video. Jujur belum saya hitung detail kira-kira total budgetnya berapa untuk PC buat kita kali ini. Cuma untuk motherboardnya saya sudah dapat info kalau akan dijual di harga SRP sekitar 8,5 juta rupiah. MSI MPG-X870E Carbon Wi-Fi. Dan menurut saya, kalau kalian memang ingin merakit sebuah PC e, berbasiskan AM5 yang future-proof ke depan, nggak ada salahnya kalau kalian alokasikan budget lebih untuk motherboard yang kelas high-end seperti ini. Kenapa? Karena dari AMD sendiri sudah mendeklar bahwa e, so soket AM5 ini akan panjang umur, ya, minimal sampai 2027 plus. Paling nggak kalau kalian spend uang lebih banyak, akan bisa digunakan terus ke depannya dengan lebih lama. Ya, sebagai contoh AM4 kemarin lah, sampai sekarang mungkin sudah tujuh tahun lebih itu masih ada update CPU CPU baru yang dibuat AMD untuk soket AM4. Ya jadi begitu menurut saya salah satu yang bisa kalian pertimbangkan kalau kalian ingin memilih sebuah motherboard yang future proof adalah ini MSI Carbon WiFi. Kenapa? Ya tadi sudah saya uraikan detail banget di depan masalah unggul unggulan keunggulannya konektivitas lengkap, Wi-Fi 7, gigabit lainnya ada dua, 2.5 sama 5 gigabit terus juga USB 4 sudah pasti ada, NVMe Gen 5 ada dua dan beberapa inovasi lainnya. Pengunci GPU yang sangat memudahkan, hedging untuk NVMe juga tanpa sekrup sama sekali. Ya, intinya semua poin-poin yang kalian mungkin butuhkan ketika ingin menjadikan ini motherboard ini basic PC kalian ke depan sudah dimiliki oleh Carbon WiFi dari MSI ini. Oke, okay, begitu. Jadi mungkin kalau kalian ingin ngerakit sebuah spesifikasi PC yang pol mentok sekarang ini, ini apa Oktober ya? Oktober 2024. Ini mungkin salah satu yang bisa kalian pertimbangkan ya. CPU terkencang, GPU terkencang, storage terkencang, dan mostly semuanya dari MSI. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya budget 80 juta, pengen nggak ngerakit PC kayak gini? Monggo tulis di kolom komentar. Gitu aja. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bisnis memang dari Jogja.